Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ojol Keren. Makasih buat yang udah subscribe, udah ngeliat, udah komen, udah nge-like semuanya. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara laporan kalau kita dapat order fiktif GrabFood dan biar langsung diproses. Karena kebetulan kemarin gue sempet dapat order fiktif dan alhamdulillah gak lama tuh prosesnya, 2 jam duit cair. Oke, nanti gue jelasin sesuatu ya. Lanjut. Oke, ini menurut gue ya. Jadi di sini gue bikin hal-hal wajib sebelum lu nyatain order fiktif atau bukan. Jadi sebelum lu bilang ini fiktif, lu wajib lakuin ini dulu. Oke. Kalau udah baru step by step. Ini tetap berlaku di gua. Dan alhamdulillah enggak ada masalah selama ini. Oke. Oke. Yang pertama, lu udah sampai ke lokasi sesuai map orderan. Masih sebenarnya selama masih dalam range-nya mungkin 10 sampai 20 meter mungkin masih aman. Itu pertama. Kedua, lu sudah berusaha hubungin customer melalui chat atau telepon tapi nggak bisa. Misalkan chat terkirim doang, terus pas telepon nggak nyambung, terus mau telepon biasa nggak masuk juga. Nah, ini udah lu wajib curiga. Kalau memang dia order benar, biasanya di telepon bisa. Tuh kuncinya. Ya, tapi tetap lu harus ngecek kondisi di lapangan. Benar nggak rumahnya? Ada nggak nomornya? Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, sudah tanya ke pemilik alamat atau warga sekitar. Misalkan gini, nomor rumahnya benar, ada orangnya, ada. Lu tanya, Mbak, oh, Pak, order nggak? Kalau memang dari pemilik itu nyatain enggak Mas, kita nggak order. Oh ya udah, alamatnya ke sini, terus nama ini. Kalau memang nggak order ya udah, down. Tahu lu bisa nanya warga nih, misalkan nomor rumahnya nggak ada, atau misalkan lokasinya nggak ada. Kalau memang di situ ada warga, lu tanya, Pak, nomor sekian gimana, rumahnya sebelah mana-mana. Itu wajib lu tanya dulu buat mastiin lokasi. Karena terkadang entah anak kos atau apa, dia naruh titik sembarangan. Rumahnya di mana, titiknya di mana, itu kadang jadi masalah. Itu yang paling penting. Ya. Nih, paling fatal nih yang kadang dilewatin para driver. Hubungi pusat bantuan melalui chat. Jadi sebelum kita selesaiin orderan, kalau memang misalkan 15 menit atau 30 menit terserah lu deh, ini customer nggak ada, nggak jelas di mana, lu bisa langsung hubungi pusat bantuan. Biar nanti pusat bantuan berusaha nelpon ke customer itu atau ngecek riwayat customer itu. Tuh. Karena beberapa kasus gua itu, gua akhirnya semualah itu gue lari ke pusat bantuan, gue minta cross check ini customer gimana. Nanti bakalan pusat bantuan pasti bakal ngasih keputusan, Pak, selesain atau bintang 1. Biasanya endingnya gitu. Kalau memang ini fiktif, nanti mungkin gue kasih unjuk chat-chatan gue dengan pusat bantuan. Nah, kurang lebih itu. Jadi 4 hal ini sebelum lu nyatain itu order fiktif dan lu minta rembes. Ya, misalkan lu udah ngambil itu makanan, lu udah ke lokasinya. Ya. Ini 4 hal ini wajib lu jalanin dulu. Jangan sampai terjadi kesalahan. Bukannya apa? Takutnya customer tidur atau ada kegiatan lain, HP-nya ditinggal. Ada kasus, ada
Gue sampai nungguin hampir setengah jam. Ternyata benar, orangnya keluar, HP-nya ketinggalan. Bukannya dia lupa, dia tahu dia lagi order, cuma karena ada kepentingan darurat, akhirnya ditinggal dulu. Ya lumayan setengah jam nungguin, cuma orangnya balik. Ini yang paling penting. Ya. Nomor 4 nih. Dia yang nentuin nanti ini fiktif atau enggaknya. Itu aja. Nah, ini gua kasih unjuk cara chat ke pusat bantuan. Oke. Nah, lu pilih, pastiin lu pilih yang chat kami nih. Misalkan lu udah dapet order, terus pilih pusat bantuan, terus pilih chat kami. Nah, di sini ada orderan GrabFood nomor berapa, pilih ya betul. Nah, di sini gua pilih chat dengan staf layanan. Nah, terus setelah itu pilih laporan seputar GrabFood karena gua lagi proses GrabFood. Kalau lu lagi proses yang lain, pilih yang lain gitu. Teng. Nah, ini udah masuk ke chat dengan operatornya atau pusat bantuan. Nah, di sini gua cerita kalau memang customer ini nggak bisa gua hubungin. Jadi mau nggak mau gua minta tolong untuk pusat bantuan menghubunginya. Tuh. Oke, gua disuruh 3 menit. Nunggu 3 menit buat memastikan bahwa memang ini CS-nya bisa dihubungin atau enggak, atau bermasalah atau enggak gitu. Nah, setelah nunggu 3 menit, di sini gua dapat keputusan dari pusat bantuan di mana gua harus selesaiin orderan dan langsung kasih bintang 1. Di sini juga dari pusat bantuan itu langsung bikinin laporan kalau ini adalah order fiktif. Jadi gua disuruh ngelengkapin data-datanya tuh. Jadi gua udah harus siapin semua. Nah, benar tuh. Nah, di sini juga pusat bantuan bilang ngasih tahu kalau memang fiktif dari customer itu, makanya langsung dibilang itu order fiktif sama pusat. Nah, karena pusat bantuan sudah mengarahkan gue untuk menyelesaikan orderan dan langsung kasih bintang 1, maka gue gak takut. Gue langsung selesaiin orderan itu dan langsung kasih bintang 1 ke customer itu. Dan langsung gue pilih tuh, biasanya kan setelah selesai kasih bintang 1 terus pilih customer tidak ada. Udah, nanti tinggal tunggu email dari pusat bantuan. Nanti gue unjukin nih emailnya. Nah, kalau udah kayak gini, udah lu gak perlu takut. Kenapa? Karena pusat bantuan sudah langsung mereport lu atau langsung bikin laporan mengenai kejadian lu. Jadi tetap insya Allah akun lu 100% aman gitu ya. Ini merupakan email dari Grab. Jadi langsung gua habis gua chat, langsung dibikin nomor laporan. Di situ langsung gua disuruh ngelengkapin data-data yang diperlukan. Pertama, foto seduk. Jadi kalau lu dapat orderan khusus kayak ada warung-warung kecil atau sejenisnya, itu kalau bisa minta seduk atau lu foto aplikasi order apa sorry orderannya di handphone itu pemilik itu resto ya, lu foto buat pegangan lu. Kalau mohon maaf mitamit, kalau ngerinya ada kejadian kayak gini itu yang pasti. Kedua, foto lu sama makanan. Terus ketiga, bukti lu komunikasi dengan customer itu, entah chat atau bukti telepon. Di sini gua lampirin chat sama bukti telepon. Terserah mau teleponnya masuk atau enggak, yang penting ada buktinya kalau kita udah ngehubungin customer itu. Itu yang paling penting. Terus untuk filenya, dia kalau bisa dikompres dulu biar enggak terlalu gede. Ya, karena kalau misalkan terlalu besar file lu balesnya, itu kadang enggak masuk ke Grab. Jadi lu harus kecilin dulu. Itu. Nah, foto struknya itu harus jelas biar ketahuan nominalnya berapa, sama benar nggak lo beli di situ, itu lo, ya, itu yang penting.
Oke, di sini gue dapat email lagi dan ngasih tau kalau memang uangnya udah dikembaliin sama Grab lewat aplikasi. Di sini gue cek ternyata alhamdulillah udah masuk sejumlah nominal orderan itu. Ya nggak lama kok, nggak nyampe 3 jam, ini cuma 2 jam sekian. Ya mungkin kalau malam agak mungkin agak lama, bisa 4 jam atau 3 jam karena kan waktu proses juga jam istirahat. Gitu. Ya intinya buat teman-teman jangan takutlah jalan order. Mau itu cash ataupun non tunai atau tunai, udah nggak usah takut, jalanin aja. Kalau memang selama lu mau, kalau nggak mau ya gua nggak bisa maksa. Tapi yang pasti selama lu nggak bermain-main atau ikut adil dalam fiktif itu, insyaallah akun lu aman karena lu ada buktinya semua gitu. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Jadi buat teman-teman jangan takut, jangan ragu, tetap jalani sesuai SOP yang berlaku dan jangan pernah istilah ada keraguan buat foto apapun itu, entah barang atau apa, misalkan lu pick up barang atau apa, lu foto secara sendiri nggak ada masalah buat bukti kalau suatu saat ada hal-hal yang nggak lu inginkan itu ya. Sekali lagi makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.